jembatan terpanjang di Cipadas. Heeh, daerah mana Cikelembatan teh, Pak? Muara Cipadas. Muara Cipadas ke lembat namanya? Iya, di pinggir jalan di pertengahan. Oh. Di anapa dia, Pak? Tol Cipularang. Di anapa tol Cipularang? Terpanjang saya dulu nya, jembatan Cipularang terpanjang. Oh, segininya. Awak pernah awak gini ya gini. Iya. Kenapa gelas dengan segelas saya? Petas pentingnya bulan-bulan. Kayak giat lah nanti. Ngebakar iya lemak pun aja. Sa di internet 14. Hah? Oh, sa iya nah orang ngegorognya sa 14, sa gelas, sa gelas. Ya sa gelas. Oh, iya, Pak Haji di Purwakarta, jeung Bu Haji. Macetnya. Macet. Macet pisan. Iya. Ka sorang ieu, ka sorang banjir. Ka sorang banjir di Rancaekek. Oh, banjir ya. Keluar tol Cileunyi. Cileunyi urangnya. Iya. Heeh. Lila dinya. Rame. Oh, kan penting selamat. Ya, amin. Balik deui sehat deui selamat deui nya. Amin. Syukur lah, alhamdulillah. Alhamdulillah ini mitra dari Batam itu teh ini. Silaturahmi. Silaturahmi itu teh ya. Kapan lagi meluncur ke Batam? Batam belah mana? Tanjung Pandan. Tanjung Pandan, Pak. No? Tanjung Pandan. Tanjung Pandan. Musim apa di sana? Musim hujan. Oh, hujan. Kurang musim hujan. Syukurlah bisa silaturahmi sini ya. Alhamdulillah. Oh dari jauh juga silaturahmi nih mitra nih ada. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ini mitra kedatangan tamu dari Rangkas Bitung, Banten. Alhamdulillah. Loba baraya, loba dulur. Ieu tah pupuhuna ya Kang Haji Asep. Di mana Kang Haji teh Rangkas Bitung teh? Di Kabupaten Lebak. Lebak Banten ya teh. Panas ya. Oh Cipanas. Jam berapa tadi itu? Kang Haji? Itu teh wengi. Oh, malamnya? Ya, malam. Syukurlah sing berkahnya, sehat amin. Mulia selamatnya. Luhur batinna subur rizkina gitu amin. Terutama eta nya. Nah, ini udah rotinan beres, ini ada tamu dari Semarang. Semarangnya mana, Mas? Sampangan. Oh, Sampangan. Iya. Oh, dari Sampangan. Perjalanan berapa jam dari sana? Perjalanan dari Semarang 3 jam setengah. 3 jam setengah ke Ciperna. Ya. Tol, berarti beli keluar tol. Keluar tol Ciperna. Oh iya iya alhamdulillah. Ini 3 orang nih mitra nih. Alhamdulillah ya.